Saya terima kasih karena bisa berjumpa dan bisa mengklarifikasi yang memang viral. Saya secara pribadi, terutama dengan kejadian itu memang apa ya, di luar batas kemampuan atau kontrol saya. Kenapa demikian? Karena ini kejadian yang sudah 3 kali, Pak. Kejadian yang sudah 3 kali. Warga di sekitar, akhirnya saya turun dengan kejadian itu. Akhirnya diperbaikilah dengan membuat pernyataan dia tidak akan mengulangi seperti itu. Nah, tadi kebetulan saya baru dinas di hari Tangerang Selatan sebetulnya, Pak. Ditelepon lagi saya dengan warga masyarakat sekitar situ. Karena nggak ada yang berani memberikan apa ya, statement ataupun marah-marah ataupun teguran kepada pihak tol. Akhirnya memang saya merasa spontan, Bang. Kejadian pipa gas ini udah yang 3 kali, gitu kan. Yang 3 kali ini yang benar-benar muncul ini. Tanpa saya ada emblem seperti ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!